Halo semuanya. Nah, di video kali ini cara kita reset HP Redmi ataupun menghapus semua data HP Redmi. Nah, jadi caranya sangat mudah ya. Seperti teman-teman lihat, di sini kita ada install beberapa aplikasi dan juga ada beberapa foto. Nah, kalau di reset itu semuanya bakalan hilang, termasuk kontak, foto, video, dan file-file lainnya. Pokoknya itu seperti kesetelan baru. Oke, cara misalnya teman-teman mau reset, kita buka aja setelan ya kayak gini. Kemudian kita pergi ke sistem. Kita pergi ke opsi reset. Nah, nanti ada tiga pilihan. Di bagian atas ada reset WiFi, data seluler dan Bluetooth. Kemudian reset frekuensi aplikasi. Kalau untuk hapus segalanya atau semuanya, kita tekan di bagian ini. Hapus semua data, reset ke setelan pabrik. Kalau kita tekan, nah, di sini ada keterangan lagi. Ini ada akun email saya, nanti juga ikut terhapus. Tapi email ini tidak diblokir ya, kita masih bisa login asalkan kita ingat passwordnya. Nah, kalau misal teman-teman mau reset, silahkan tekan ke hapus semua data. Dikarenakan saya tidak mau, maka saya tidak menekan. Jadi, kurang lebih caranya seperti ini. Oke, buat teman-teman yang mau reset, inilah caranya. Semoga bermanfaat. Untuk teman-teman yang ada pertanyaan, silahkan komen di bawah ya. See you next video. Dah.